head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you... Okay, what's up, teman-teman? Jadi di video kali ini kita akan mengganti lensa kamera Bipro 5 Alpha Edition tanpa mark ya, yang ini seri 4K, tapi ini diganti pakai lensa GoPro 70 derajat. Dan sebelum kalian ganti lensa, diharapkan kalian cabut, mencopotnya, apa ini namanya, micro SD, biar tidak error, dan matikan kamera, cabut baterainya. Di sini baterainya 1000 mAh. Oke, kita bongkar. Oke, teman-teman, di lensa sebelumnya kelihatannya sudah tidak baik, banyak yang pecah di sini lensanya. Kita akan ganti. Sebelumnya kita buka case yang ini, kemudian ini untuk di sini kita buka, dan untuk mencopot lensanya tinggal diputar saja berlawanan arah jarum jam. Link pembelian nanti akan gua sertakan di kolom deskripsi. Ya, itu kan sensornya. Kita review perbedaan antara lensa GoPro sama lensa Bipro. Di sini untuk panjangnya mirip ya, guys. Tapi lensa Bipro panjangan dikit. Ini agak kurang panjang, tapi no problem. Yang penting hasilnya lebih keren. Dan untuk di bagian dalam, ini perbedaannya. Langsung eksekusi. Oke, guys, setelah terpasang, sekarang kita nyalakan. Kemudian cari titik fokusnya. Oke, tapi lebih bagus pakai HP karena di sini tidak terlalu jelas ya untuk fokusnya. Setelah selesai pasang lensa dan atur fokusnya, kita pasang untuk framenya. Kemudian case-nya. Thank you.
Oke, kita coba.